Halo guys, kita lagi di taksi nih. Mana lo? Berangkat recovery. Diajak Coach Toro recovery, katanya tuh tempat recovery ini tuh biasa dipakai atlet-atlet yang profesional lah untuk recovery di sini. Harganya sih lumayan ya, katanya 3.000 ya. Per orang 3.000, jadi sekitar 400 ribuan lah kalau rupiah. So, jadi kita lihat deh nanti gimana sih proses recovery ini. Oke, okay, bye. Ngapain nih? Kita lagi nyoba recovery baru, namanya krioterapi. Jadi kita masuk ke tabung, suhunya minus 170. Nah, biasanya lu di Indonesia pernah gak nih nyobain kayak gini nih sebelumnya? Boro-boro ice bed aja kedinginan gua, biasa kalau di Indo. Jadi biasanya kalau di Indo ice bed doang ya? Yo, iya, ice bed. Kalau di sini pakai mesin gitu, nanti kita tunjukin mesin. Jadi kita harus buka semua pakaian kita ya. Bram, gimana Bram? Berasa di Bangka ya? Udaranya hampir sama minus. Di Bangka kan minus 164 juga nih. Apa Pras, rasanya Pras? Dingin. Dingin banget ya, sekitar 3 menit aja nih. Gimana tadi rasanya? Enak sih, tapi dingin banget nih. Jadi gue kayak mau putus cuy. Tapi kan 3 menit doang. Kalau 5 menit, udah ya gue udah. Biasa kan kita kan kalau ice bag gitu kan cuma 15 menit sampai. Beda cuy. Beda ya ini, beda, ya. Beda. Langsung di suhu minus 60 berapa tadi? 100 ya? 160. Jadi tapi buat Mas Asep jangan sering-sering ice bath, mending sering yang begini. Tapi gimana nih badan lu setelah gini? Enak sih cuy. Kerasa lebih enak ya? Enak. Saya yang paling tua nih. Gimana Pak Tua? Paling banyak kendala enggak sih? Paling banyak masalah ya di persendian ya. Gimana Van tadi Van? Ini mesin tuh sangat efektif dan efisien. Jadi bukan hanya mereka free, tapi lu bisa langsung agak langsing gini. Jadi kayak lu habis makan yang gak bener-bener tadi malam, itu lemaknya langsung dibuang. Ini asap-asap ini. Pantes lu kurusan ya? Iya, gua bisa turun sekitar fatnya tuh 6-7. Biasa. Jadi tapi kayak ya, cuma 3 menit, tapi lu dapat setengah kilo. Banyak tapi banget. Untuk recovery sendiri nih berasa banget ya untuk recovery sendiri ya. Iki sih. Lu seminggu kemarin latihan. Seminggu latihan, hanya dalam 3 menit, lu udah siap. Siap lagi ya. Woi, mantap ya. Benar seperti rutin begini. Cuma 3 menit. Beli dong, minta beli dong ke Mas Erik alatnya. Kita bisa diskusi kalau kita bisa diskusi kan. Ini okay. Bagus buat jangka panjang, buat 2023 nanti kan? Iya. Yeah. Apalagi jangka waktu panjang sih itu kita butuh recovery yang seperti ini. Ini bagus buat Indonesia. Ya. Apalagi cuaca Indonesia sampai 35, 36 gitu habis recovery. Cocok ya untuk pakai tidur gitu ya? Cocok. Cocok banget. Nah guys, tadi itu video kita nyobain krioterapi, terapi dengan cara baru pakai mesin gitu. Cukup 3 menit, udah langsung refresh lagi nih badan. Keren banget sih, pertama kali juga nyobain. Di Indonesia juga udah ada sih. Tapi untuk teman-teman yang belum sempet nyobain krioterapi, jangan lupa tetap lakukan recovery dengan cara yang simple. Dengan ice bag, dikompres lutut sendi-sendi semua. Terus bisa juga sport massage dan lain-lain.
pokoknya jangan lupa kalau recovery itu penting sekali buat kita yang suka olahraga. Oke, tetap semangat, jaya terus bola basket Indonesia. Ciao.